Baik, Malaysia berpotensi menjadi sebuah negara maju di rantau ini sekiranya amalan merompak kekayaan negara melalui perbuatan rasuah dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemimpin politik, penjawat awam peringkat tertinggi dan agensi penguatkuasaan wajib menghentikan amalan berkenaan. Beliau menegaskan perlu menjadi intipati setiap rakyat untuk menolak budaya rasuah, perkauman serta perbuatan menyalahgunakan kuasa dan mengambil kesempatan dalam mendapatkan kontrak semata-mata untuk menjadi kaya. Sebab itu, saya tekankan negara ini mampu naik balik. Saya percaya dan yakin Malaysia punya potensi yang cukup baik untuk diangkat semula sebagai negara maju di rantau kita. Syaratnya apa, Susda? Hentikan sikap perangai sama ada pimpinan politik atau penjawat awam peringkat tinggi atau badan-badan penguatkuasaan. Mesti dan wajib hentikan amalan rompakan kekayaan negara. Dan saya tidak akan bertolak ansur lagi dengan sikap orang yang menggunakan kontrak atau projek dan mendapat mengambil kesempatan untuk mencari kekayaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Rumah Terbuka Tahun Baharu China, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew di Bayan Baru. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak.